Yang kami hormati Bapak Benny Mamoto dan beserta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada gedung yang megah ini. Selamat sore, selamat bertemu dengan kita semua. Salam pintar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah diberikan kesempatan untuk bersama-sama menyaksikan pelaksanaan Festival Maluson Nasional ini sebagai ungkapan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Perkenankan saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Ketua Yayasan Institut Seni Budaya Sulawesi Utara yang telah mengundang kami, Bapak Benny, terima kasih. Pintar Indonesia pada festival yang memperlombakan kulintang dan tari mak engket sekaligus merekomendasikan kepada panitia pelaksana untuk memberikan ruang kepada kami untuk mensosialisasikan Pintar. Berkaitan dengan itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengapresiasikan kembali atas sambutan hangat warga masyarakat Minahasa dan Sulawesi Utara terkait dengan dukungan dan sambutan yang ramah dan bersahabat atas terlaksananya Kongres Pintar yang pertama pada tanggal 24-27 Januari 2013 yang lalu. Momentum tersebut memberikan semangat kepada kami Pintar Indonesia untuk mengusung budaya seni musik kulintang yang telah mengakar dalam pergaulan nyata masyarakat Sulawesi Utara untuk dilestarikan sebagai warisan budaya nasional dan tercatat di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, momen ini sangat tepat untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya membangun budaya bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan serta menjadikan budaya bangsa sebagai perekat kehidupan yang beragam. Terkait dengan itu, kami mempunyai semboyan damai dalam keberagaman, harmoni dalam seni. Kita mungkin berbeda dalam kiprah dan langkah, tetapi pusatnya satu, yakni budaya nasional. Secara organisasi, kami Pintar Indonesia tengah berupaya secara terpadu membangun akses bagi musik kulintang. Pada kongres yang lalu, kita juga melaksanakan lokakarya guna memurumuskan secara akademis berbagai aspek terkait dengan kulintang kayu musik tradisional Minahasa. Melibatkan akademis, budayawan, pengrajin, pelatih, dan pelaku industri musik kulintang. Sejauh ini, data dan fakta menunjukkan bahwa musik kulintang masih hidup dalam masyarakat Minahasa yang merupakan soko guru dari musik tersebut yang telah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara, bahkan seluruh penjuru dunia. Rangkaian kegiatan telah dilakukan Pintar adalah merupakan bagian integral dari perjuangan Pintar Indonesia dalam melestarikan musik kulintang sebagai warisan budaya nasional. Catatan-catatan kecil yang ditorehkan oleh Pintar merupakan usaha yang berkesinambungan dari apa yang telah dilakukan oleh insan kulintang nasional yang secara parsial telah melakukan kegiatan masing-masing baik secara individu maupun kelompok pada tataran lokal, nasional maupun internasional. Sudah barang tentu kami mempunyai keinginan untuk dapat melakukan kegiatan yang lebih spektakuler seiring dengan semangat membangun oleh Festival Maluson ini yang memadukan seni musik dengan seni tari. Secara organisasi kami juga ingin berkolaborasi dalam
pelestarian budaya seni musik Kulintang. Dalam kaitannya dengan upaya Pinkan Indonesia untuk mencatatkan musik Kulintang sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO, kami telah memadukan akses akademi dan birokrasi guna memperoleh peluang yang lebih besar dalam mensosialisasikan budaya seni musik Kulintang, baik di daerah asalnya maupun dunia internasional. Termasuk di dalamnya adalah bentuk kegiatan kolaboratif festival Malesung ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Pinkan Indonesia berharap dapat menjadi bagian dari festival Malesung ini mulai saat ini dan selanjutnya. Pinkan adalah mencatatkan kegiatan yang sudah dimulai oleh komunitas insan Kulintang dan masyarakat Sulawesi Utara dengan tradisi seni budayanya sebagai gerakan budaya untuk membangun karakter kebangsaan. Kolaborasi aspek edukasi dan sosial diperlukan agar media seni musik lebih dapat diterima dan memakan di kalangan generasi muda. Sasarannya tertuju pada lingkungan pemerintahan sampai tingkat PKK serta dunia persekolahan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Kedepan jalan yang harus ditempuh oleh Pinkan masih panjang. Dibutuhkan kebersamaan dan kerja keras. Beberapa lomba karya dan seminar masih harus diselenggarakan dalam rangka memantapkan dan menguji musik Kulintang secara akademis yang layak diajukan sebagai warisan budaya tak benda dunia. Bapak Ibu yang kami muliakan, dukungan kami untuk kegiatan festival Malesung dalam bentuk dorongan moral ini diharapkan akan dapat menjadi bentuk kerjasama kelembagaan antara Pinkan Indonesia dengan Yayasan Institut Seni Budaya Sulawesi Utara. Kontribusi Institut Seni Budaya Sulawesi Utara yang secara aktif menyelenggarakan festival ini sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat. Pinkan Indonesia mengajak kita semua untuk berkreativitas, menjunjung sportivitas, dan berprestasi secara profesional. Dengan semangat kebersamaan saya ucapkan selamat berlomba kepada seluruh peserta. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam damai dan sejahtera selalu. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih Bu atas sumbangan piala. Jadi akan ada piala bergilir dari Pinkan. Sebagai bahan informasi bahwa Ketua Dewan Pembina Pinkan adalah Ibu Lis Purnomo Yustiantoro. Jadi Bapak Purnomo Yustiantoro dan Ibu penggemar berat Kulintang. Jadi yang turun langsung ketika menghadap ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendaftarkan Kulintang supaya masuk UNESCO itu Ibu Purnomo langsung, Ibu Ani kami ikut nemenin ke sana mendaftarkan langsung supaya diproses. Jadi hari ini kami perkenalkan karena begitu besar peran dari Pinkan dalam rangka mengangkat, dalam rangka mendaftarkan ke UNESCO. Terima kasih. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada